Sampai saat ini, kebanyakan dari kita masih menggunakan gula, molase, alkohol, dan cuka untuk membuat pupuk cair. Tapi dalam metode Jadam, kami tidak menggunakan hal-hal tersebut, atau bahkan tidak direkomendasikan. Mengapa Jadam tidak merekomendasikan bahan-bahan tersebut? Karena bahan-bahan itu bisa saja mengasamkan tanah Anda. Nenek moyang kita tidak pernah menggunakan bahan-bahan tersebut selama 5000 tahun sejarah pertanian di semenanjung Korea. Bahkan tidak ada masalah sama sekali karena mereka tidak menggunakannya. Jika kita membicarakan molase, cuka, gula, dan alkohol, maka kita membicarakan soal fermentasi. Ini adalah masalah terbesar dalam pertanian organik, karena hampir semua orang yang berkecimpung di dalamnya menganggap bahwa fermentasi itu baik dan pembusukan itu buruk. Kenapa bisa demikian? Jadi, mari bersama kita memahami ini. Pengetahuan tentang fermentasi adalah baik dan pembusukan adalah buruk merupakan sebuah tipuan total. Nenek moyang kita telah menggunakan semua pupuk cair busuk sepanjang sejarah pertanian mereka, dan karena baunya, tidak ada hewan liar yang datang ke pertanian mereka di masa lampau. Sekali lagi, pembusukan, tidak ada yang salah dengan itu. Secara ilmiah, pembusukan adalah tentang penguraian protein, sedangkan fermentasi adalah dekomposisi karbohidrat. Sangat tidak tepat membagi ini dengan yang baik dan yang buruk. Jika Anda membaca buku mikrobiologi, tidak pernah disebutkan tentang yang baik dan yang buruk. Fermentasi hanyalah fermentasi, pembusukan hanyalah pembusukan. Dan apakah Anda tahu bagaimana jadinya jika tidak ada pembusukan? Setiap mayat dan sampah organik tidak akan terurai. Adalah sebuah pertanyaan besar bagi mereka yang mengajarkan bahwa pembusukan adalah sesuatu yang buruk. Padahal nanti, tubuh kita juga akan membusuk bersama alam. Jika tidak ada pembusukan, apa yang akan terjadi pada mayat kita? Ini adalah akal sehat, dan berhentilah memvonis bahwa fermentasi itu baik dan pembusukan itu buruk. Fermentasi adalah sesuatu yang bagus, tapi pembusukan jauh lebih bagus. Dan tahukah Anda kenapa mereka terus mengajari Anda bahwa fermentasi itu baik dan pembusukan itu buruk? Karena mereka ingin menanamkan pola berpikir seperti itu pada Anda. Ini akan menyebabkan Anda menjadi sensitif terhadap bau tak sedap dan terobsesi dengan aroma harum yang manis. Ketika Anda terus benci dengan aroma yang busuk, maka Anda juga akan terus gagal membuat pupuk organik. Kemudian, Anda akan kehilangan kepercayaan diri dalam membuat input pertanian sendiri. Lalu bagaimana hasilnya? Karena putus asa, Anda jadi harus membeli semua input tersebut. Ini adalah situasi yang dihadapi petani organik di Korea saat ini, dan ini benar-benar konyol. Lebih-lebih lagi, mereka selalu berbicara buruk tentang fermentasi anaerobik. Bagaimana bisa mereka mengatakan itu? Padahal seluruh sistem pencernaan manusia dan hewan adalah sistem fermentasi anaerobik. Kita tidak menggunakan sistem pencernaan aerobik. Bahkan semua makanan tradisional seperti kimchi dibuat dengan sistem fermentasi anaerobik. Ada alasan kenapa nenek moyang kita tidak pernah menggunakan sistem fermentasi aerobik. Karena fermentasi aerobik akan menghancurkan vitamin dan asam amino esensial dalam makanan. Jika kita memiliki fakta ini, mengapa mereka masih menyuruh orang untuk menggunakan mesin gelembung udara dan pengatur suhu tertentu dalam pembuatan pupuk organik cair? Apakah menurut Anda mereka benar-benar memikirkan petani atau apa? Instruksi wajib ini ada untuk mempromosikan produk mereka sendiri. Disitulah letak akar masalahnya. Di awal sekali, sudah disampaikan bahwa para petani harus berhenti mempelajari hal-hal rumit. Alasannya adalah karena mereka hanya berusaha memperalat Anda, membuat Anda putus asa, dan akhirnya membeli produk mereka. Itu sama sekali tidak membantu Anda. Sebagai contoh, pemisahan antara baik dan buruk. Ini pada akhirnya akan membuat semua orang larut dalam fantasi fermentasi yang baik, dan membuat petani jadi terobsesi dengan aroma yang baik. Ingatlah bagaimana orang Korea di masa lalu. Apakah mereka takut membuat kecap hanya karena belatung? Atau apakah mereka membuang semua makanan fermentasi hanya karena belatung? Tidak. Mereka baru saja menyingkirkan belatung dari makanan mereka dan memakan makanannya. Mereka menjalani masa lalu seperti itu tanpa masalah. Apa yang akan terjadi jika Anda mati? Belatung akan menguraikan tubuh Anda. Kita harus berterima kasih pada belatung. Tolong jangan benci belatung. Kenapa kita harus membenci belatung sementara kita menyukai cacing tanah? Keduanya sangat bermanfaat bagi kita. Jadi bagaimana kita bisa membuat pupuk cair terbaik bagi tanaman? Oke,
Mari lihat gambar telur ini. Telur ini adalah perwujudan dari sesuatu yang luar biasa, bahwa ada nutrisi yang cukup sempurna untuk membuat anak ayam bisa menetas dari dalam telur. Lalu bagaimana dengan buah-buahan? Sebagai contoh, ini adalah buah kiwi. Sama seperti telur, buah kiwi mengandung nutrisi yang paling sempurna bagi kiwi. Apa yang dimaksud di sini yaitu bahwa nutrisi merupakan hadiah dari orang tua untuk anak-anak mereka. Jadi poinnya adalah, tidak ada pupuk cair yang lebih baik kecuali yang dibuat dari buah tanaman itu sendiri. Dan juga, sebagai tambahan, kita bisa menambahkan tumbuhan dari sekitar tanaman itu sendiri, seperti rumput liar contohnya. Inilah alasan kenapa Anda tidak bisa membeli pupuk cair dari pedagang manapun, karena kita sudah memiliki yang terbaik di lahan pertanian kita. Ini sama seperti solusi mikroba, bahwa yang terbaik akan selalu ada di sekitar kita. Bahan pupuk cair terbaik ada di kebun kita sendiri. Lalu bahan apa yang harus kita pilih? Tambahkan saja jenis buah dari hasil pertanian Anda sendiri. Apapun bentuknya, yang busuk, yang berpenyakit, atau yang berkualitas rendah, masukkan saja semuanya. Apa saja bentuknya, tidak akan menjadi masalah. Lalu bagaimana kita membuatnya? Cukup tambahkan air dan segenggam leaf mold, lalu tutup wadahnya. Itu sangatlah mudah. Kita sudah mengetahui dasar-dasar pupuk cair bagi tanaman. Lalu apa pupuk terbaik bagi tanaman sawi? Itu adalah sawi sendiri. Tomat untuk tomat, stroberi untuk stroberi, dan seterusnya. Jika Anda menggunakan bahan-bahan ini, pupuk Anda akan siap digunakan dalam waktu 3 bulan. Baunya akan buruk. Biasakan diri Anda dengan itu. Karena saat baunya buruk, itu artinya pupuk yang Anda buat mengandung nitrogen dan protein yang tinggi. Lalu bagaimana dengan belatung? Tentu akan ada belatung. Belatung ada karena media pembuatan pupuk cair Anda tidak beracun. Bagaimana jika Anda belum atau tidak memiliki bahan-bahan yang sudah disebutkan? Maka Anda bisa menggunakan rumput yang tumbuh dengan baik. Kenapa harus menggunakan rumput yang tumbuh dengan baik? Karena rumput yang tumbuh dengan baik telah mencapai keseimbangan NPK-CA. Itu adalah salah satu yang terbaik yang bisa Anda berikan pada tanaman. Bagaimana cara pembuatannya? Sama seperti sebelumnya, masukkan bahan ke dalam wadah, isi dengan air, tambahkan segenggam leaf mold, dan tutup wadahnya. Jika Anda menggunakan bahan rumput, maka pupuk cair Anda akan siap digunakan dalam waktu 5-10 hari. Anda juga bisa membuat pupuk cair dari sisa makanan di tempat sampah organik Anda. Ini mengandung kandungan nitrogen yang cukup baik. Proses pembuatannya sangat serupa dengan bahan-bahan sebelumnya. Isi separuh wadah dengan sisa makanan. Isi air sampai penuh. Tambahkan segenggam leaf mold dan tutup wadahnya. Tak peduli apapun sisa makanannya, masukkan saja. Ini akan siap dalam waktu 3 bulan. Tentu dari kesemua proses ini akan menghasilkan bau busuk. Jangan khawatir tentang aroma itu, karena sekali lagi, itu adalah pertanda bahwa pupuk yang Anda buat sudah mengandung mineral dan protein yang tinggi. Jika Anda ingin mendapatkan pupuk cair dengan nitrogen yang tinggi, bahan yang Anda perlukan adalah ikan. Isi setengah wadah dengan ikan, tambahkan segenggam leaf mold, isi dengan air sampai penuh dan tutup. Ini akan siap setelah 3 bulan dan mengandung nitrogen sekitar 7,5%. Dari kesemua proses pembuatan pupuk cair ini, Anda sama sekali tidak perlu mengaduk, apalagi menambahkan molase dan gula. Diamkan saja dan gunakan sesuai waktu yang sudah disebutkan. Begitulah cara kami membuatnya. Ini sangatlah mudah. Jadi, biasakan diri Anda dengan aroma busuk dan belatung. Ini adalah apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Metode pertanian mereka adalah tentang bagaimana menghargai bahan yang mudah didapat dari lingkungan terdekat.
Berbicara tentang pupuk, banyak juga yang bertanya apakah metode Jadam menerapkan semprotan pupuk daun. Jadam tidak menyarankan untuk penyemprotan pupuk daun. Analogi sederhananya, katakanlah Anda lapar, lalu Anda tidak memasukkan makanan melalui mulut Anda, tapi malah mengoleskan krim nutrisi pada kulit Anda. Apakah rasa lapar Anda akan hilang? Hal-hal akan bekerja dengan baik tanpa penyemprotan pupuk daun. Lagi pula, pestisida Jadam juga sudah mengandung nutrisi. Itu akan Anda semprotkan ke daun. Jika memang Anda merasa perlu menambahkan nutrisi melalui daun, maka pestisida alami Jadam sudah lebih dari cukup. Mari kembali ke topik pupuk cair Jadam. Pupuk cair sama seperti kecap tradisional, semakin tua semakin bagus jadinya dan semakin tinggi nilai manfaatnya. Anda seharusnya tidak pernah mengosongkan wadah media pupuk cair Anda, terus tambahkan bahan untuk musim berikutnya. Jika Anda mengganti seluruh input pupuk pertanian Anda dan beralih ke metode pupuk alami Jadam, maka keseimbangan NPK akan dengan mudah Anda dapatkan. Berhentilah terobsesi dengan pupuk sintetis, karena itu hanya akan mengacaukan tanah Anda. Terlebih lagi, banyak materi dalam pupuk sintetis yang dapat menyebabkan pemadatan pada tanah, dan itu juga akan menyebabkan kontaminasi yang sangat besar. Prinsip pemupukan sejati adalah meniru apa yang dilakukan alam dengan memanfaatkan sisa tanaman, rumput, dan juga sedikit pupuk kandang. Terkait penggunaan pupuk kandang, pastikan Anda benar-benar mengetahui asal-usulnya dengan baik. Karena banyak dari kotoran hewan juga mengandung kontaminasi antibiotik yang tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bagus untuk perkembangan mikroba di pertanian Anda. Ini adalah cara termudah dan efektif untuk menghindari resiko kegagalan. Dalam pembuatan pupuk cair, Anda tidak perlu secara khusus menyimpan wadah di tempat tertentu. Letakkan saja di luar dekat wilayah pertanian Anda. Itu adalah tempat terbaik dan paling mirip dengan lingkungan tanaman.